Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun alayya. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afdhalu siyami ba'da ramadhana syahrul muharram al hadis. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, tidak terasa tahun baru hijrah 1445 bulan Muharram sudah tanggal 17. Tidak lain kita harapkan doa, mudah-mudahan di tahun ini kita selalu diberi kekuatan lahir batin, sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya atas izin dan rahmatnya saat ini kita masih bisa hadir di masjid untuk melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun sunnah. Harapan kita mohon doa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang tengah kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Dan tidak lupa semoga salam serta sholawat dicurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, di bulan Muharram ada salah satu tanggal yaitu 10 Muharram di mana ada beberapa kejadian yang terdapat pada tanggal 10 Muharram. Soal hijrahnya kita tahu bukan bulan Muharram, tapi Rasul hijrah tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi apabila kita ditanya agama apa Islam, siapa nabinya? Nabinya yang lahirnya, wafatnya, hijrahnya sama 12 Rabiul Awal. Adapun mulai tahun hijrah yaitu diambil dari mulai hijrahnya, yaitu Muhammad setelah jadi rasul, bukan dari tanggal lahirnya. Yang menjadi catatan bagi kita bahwa tanggal 10 Muharram diantaranya disunahkan untuk kita melaksanakan saum. Alhamdulillah sudah selesai dan sekarang sudah tanggal 17, di mana Rasul mengatakan afdhalu siyami ba'da ramadhana syahrul muharram, bahwa saum yang mulia sesudah Ramadan ialah saum bulan Muharram, yaitu Asyura tanggal 10. Tapi Rasul mengatakan karena tanggal 10 hampir sama dengan ibadah Yahudi, maka apabila aku tahun depan masih hidup, tambahkan satu, yaitu tanggal 9, disebut saum Tasyu'a. Jadi sunahnya 9 dan 10. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan dicatat oleh Allah sebagai ibadah yang benar. Adapun apa saja tanggal 10 Muharram yang terjadi, menurut sejarah banyak. Yang pertama diantaranya diciptakan langit, bumi, bulan, bintang, matahari itu tanggal 10 Muharram. Yang selanjutnya lahir Nabi Ibrahim alaihissalam tanggal 10 Muharram. Tenggelamnya Fir'aun, keunggulan Nabi Musa adalah tanggal 10 Muharram. Tatkala Musa bertempur dengan Fir'aun, tanggal 10 Muharram Fir'aun ditenggelamkan di laut. Yang selanjutnya adalah diantaranya lahir Nabi Isa alaihissalam
dan diangkat ke langit tanggal 10 Muharram. Nabi Idris diangkat ke tempat yang mulia. Nabi Nuh selamat dari bahaya topan banjir yang besar. Saat itu berapa tahun Nabi Nuh dakwah, ternyata hanya beberapa orang yang ikut. Maka akhirnya bikinlah perahu pada waktu saat yang tentukan. Datanglah banjir, diselamatkan yang iman kepada Allah. Itu adalah tanggal 10 Muharram. Nabi Sulaiman menang kekuasaan yang luar biasa. Nabi Yunus keluar dari perut ikan dengan selamat 10 Muharram. Sama sejarahnya Yunus juga, karena kalau sama kita mau pusing, dia berangkat lalu naik kapal, ternyata ditenggelamkan ke laut, lalu ditolong oleh ikan. 3 hari 3 malam diperut ikan dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Doa tersebut tidak memohon Allah keluarkan aku dari perut ikan, tidak. Tapi dia berdoa mengakui bahwa dia salah. Akhirnya dikeluarkan dari perut ikan itu tanggal 10 Muharram. Nabi Yakub bisa melihat dengan matanya 10 Muharram. Nabi Yusuf bebas keluar dari penjara. Nabi Ayub sembuh dari penyakit dan mulai turunnya hujan. Sehingga Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api juga yang sengaja dibakar oleh Raja Namrud, itu 10 Muharram. Karena Ibrahim dakwah melarang untuk menyembah patung, akhirnya dibakar, tapi Ibrahim ada yang tahu ditangkap lalu dilemparkan pada api yang membara. Tapi itu adalah karena kekuasaan Allah. Ya narun bardan wassalaman ala Ibrahim. Api dinginlah selamat Ibrahim tanggal 10 Muharram. Dan yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah lahir Nabi Adam. Menurut sejarah Nabi Adam katanya tanggal 10 Muharram. Nah disanalah barulah berdialog antara Allah, Iblis dengan malaikat. Dalam surat Sod, surat yang ke-38 dari ayat 71 sampai dengan ayat 83, di sana diceritakan kelahiran Nabi Adam. Di mana Allah mengatakan, "Id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqukum basharam min tin." Saat itu yang pertama Allah berkata, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah." Saat itu hadirin, barangkali malaikat juga katanya bertanya, "Oh Tuhan, mengapa menciptakan manusia? Sedangkan manusia nantinya akan banjir darah, berkelahi, saling bertempur. Sedangkan aku adalah sujud, membaca tasbih. Tapi kata Allah, diamlah, aku lebih tahu." Dan selanjutnya kata Allah, "Faida sawa itu hu wa nafahtu fihi miruhi wa qa'ulahu sajidin." Dan kata Allah kemudian, "Apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepada Allah." Akhirnya fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, dan para malaikat itu bersujud semuanya. Malaikat makhluk yang taat kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Ila iblis istakbaro wa kana minal kafirun. Kecuali iblis, ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Kata Allah, "Qala ya iblisu mamana aka antas juda lima kholaktu biyadaya astakbarta amkunta minal alin." Kata Allah, "Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu tidak sujud kepada yang aku telah ciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi?" Iblis menjawab, "Qala
ana khairu minhu walaktanu minnar walaktahu mintil. Kata iblis, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptaku, diciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Itulah iblis selalu membangkang. Qala fahrud minha fa inna rodi fa inna karodi. Akhirnya kata Allah, kalau begitu keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Wa inna alaika lanatu ila yaumidin, dan sungguh kutukanku kutetapkan atasmu sampai hari pembalasan. Jadi sampai saat ini kita simpulkan bahwa makhluk Allah yang sombong adalah iblis. Sedangkan kita adalah manusia, jadi jangan sombong. Sebab dalam Quran diabadikan yang sombong adalah iblis. Bagaimana setelah diusir? Qala Rabbi fandarni ila yaumi yub'atsun. Kata iblis, ia berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi dia menerima diusir, tapi mempunyai keinginan ingin umurnya panjang sampai akhir. Bagaimana kata Allah, qala fa innaka minal mundurin. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan. Ila yaumil waqtil ma'lun, sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Nah, di sini kita berpikir, iblis berdoa kepada Allah diijabah. Ingin dia dipanjangkan umur, diijabah oleh Allah. Kalau kita belum tentu diijabah. Tapi walaupun iblis dia sudah diusir dan sombong, tapi dia mempunyai keinginan panjang umur. Akhirnya silakan kata Allah sampai hari kiamat. Bagaimana? Qala fa bi ijatika la ugwi janahum ajmain. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi panjang umur teh rek ngagoda jelema. Siapakah yang engkau akan goda, iblis? Yaitu orang yang akan berbuat baik. Tapi orang yang di tempat maksiat, aku tidak akan digoda, sebab itu adalah temanku, CS-ku, sahabatku. Tapi orang yang melaksanakan ibadah, mau ke masjid, aku akan goda. Mau ngaji, aku akan larang. Mau sholat, aku akan goda. Nah, itulah tugas iblis. Ila ibadah kamin humul muhlasin. Tapi iblis juga menyerah, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka, yaitu orang yang telah diberi taufik untuk mentaati segala petunjuk dan perintah Allah. Jadi dia akan menggoda manusia agar tidak melaksanakan ibadah. Ila muhlasin, kecuali ibadahnya yang ikhlas. Oleh karena itu hadirin, apabila kita ingin tidak digoda oleh iblis, apapun kita yang melaksanakan ibadah harus ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segera urusan kuserahkan kepada Allah, ibadah, sholat, hidup. Niatkan saja ini adalah karena Allah. Apabila ibadah ikhlas, insya Allah Allah menerima dan memberi pahala. Tetapi apabila ibadah tidak ikhlas, yaitu iblis menang. Maka saat itu iblis menggoda. Yang pertama, iblis diusir oleh Allah. Yang kedua, Adam digoda oleh iblis. Tidak boleh makan holi, kata Allah. Digoda oleh iblis, langsung dia makan. Akhirnya Adam diusir oleh Allah. Yang pertama, iblis diusir tidak sujud. Yang kedua, Adam juga diusir karena menurut perintah iblis. Nah, itu hatilah-tilah. Sebab iblis itu pintar kepada kita. Dilarang ibadah, dilarang ke masjid, kita maksa ke masjid. Silakan ke masjid, tapi setelah di masjid aku akan goda. Dilarang sholat, manusia melaksanakan saja sholat. Akhirnya disuruh, silakan sholat. Tapi setelah dia sholat, aku akan goda supaya dia riya, supaya dia sombong.
banyak yang terjadi demikian. Karena iblis melarang sholat, kita melaksanakan terus, akhirnya waktu sholat sahun malawun. Dalam mulut berkata, ya karena wudhu, ya karena stain. Kadang-kadang hati kemana lemapan. Itu mesti lo mesopat sholat tetap. Iblis surat. Sedang sholat digoda, tidak khusyuk-khusyuk terus. Disuruh khusyuk. Silakan mang sholat khusyuk sampai akhir. Tapi setelah sholat, aku akan goda. Memang benar. Atahiyatum warokatuh sholawatu indah kahamidu majid. Assalamualaikum ke kanan dan ke kiri. Sudah sholat, kurang dia waktu sholat dan ngerokok. Waktu na sholat ngadara arkulin, ah segena orang pangsantrina bayangkwe. Ini pintar iblis itu. Nah iblis itu target menggoda kita adalah agar musri. Kalau iblis menggoda manusia jina, judi, dan sebagainya, teatoh. Sebab itu jelemah hatena ngaku yang itu salah. Dan akhirnya pasti tobat. Tapi apabila manusia musri merasa tidak tahu, tidak salah. Sebab memakai kalimat Quran, niatnya dipenggol ke. Memakai dalil-dalil yang lain agar anu, agar. Itulah target iblis adalah agar manusia musyrik menyembah selain Tuhan, ibadah bukan karena Allah. Nah itulah bahagia iblis nanti temanku di neraka. Maka alhamdulillah kita berdoa. Kita sudah melaksanakan menurut tahiliyah, sholat, zakat, puasa, haji. Ya mudah-mudahan ini adalah dengan ikhlas karena Allah. Sebab insya Allah apabila ikhlas, iblis menyerah. Terutama dalam melaksanakan amal, infak, memberikan sebagai rezeki. Biarlah orang lain tidak muji, biar orang tidak tahu, tapi Allah mencatat. Tapi yang kita rasakan barangkali atel dalam orang meret keunungan muntah menijar mempaya orang dia pada semasjid titik kuring nah menitu ngomong atel padahal keolah demikian Allah mengetahui berurang di buruan datang apa-apa yang ngeliwat cek tinggalin mengeliwat bajuna halus nyanya apa itu jadi abdi gitu padahal jenanya kan tapi merasa rugi apabila berbuat baik orang tidak tahu. Nah gitu terus agar tidak ikhlas. Pak tuh lihat yang berjalan duluan siapa? 2 tahun minjam uang tidak bayar. Coba lo minjam ke batur temayar meren di beja-beja. Kepada atas yang ngabejakan. Pintar bagaimana caranya agar ibadah kita ancur. Dan makanya dalam melaksanakan ibadah untuk berbuat baik khususnya dan dalam hadis juga diterangkan khoslatanil asy'abdul ada 2 perkara yang tidak ada bandingannya. Yang pertama adalah imanu billahi, imanlah kepada Allah. Artinya kita mempunyai rasa malu. Apabila kita hidup mempunyai rasa malu, pasti dia akan melaksanakan salah. Malu apabila salah, nanti siksaannya berat. Yang kedua adalah wanaful muslimin, membahagiakan orang lain, artinya infak sedekah. Itu adalah salah satu perbuatan yang Allah sayang. Tapi syaratnya jangan sampai ingin dipuji oleh orang lain. Bahkan ada orang yang berimpak, tahu-taunya sudah tidak ada. Oh itu nubagir. Ada suatu cerita di pasar, tukang daging dan tukang buah sama laku. Sama payuh. Tapi aneh tukang daging tiap minum ada daging, ada tulang. Tukang buah matara merek pada sarua payu. Akhirnya orang memuji tukang daging bagus. Apa yang terjadi? Tukang buah mati. Tukang buah meninggal. Kaget setelah tukang buah meninggal, tukang daging matara merek. Loh kenapa tukang daging jadi temara daging? Akhirnya ada orang yang beranikan bertanya, Mang, dulu Mang ngabagikan daging, tapi kenapa sekarang tidak? Tukang buah sudah meninggal, Mang tidak membagikan. Akhirnya tukang daging memberi jawaban yang mengejutkan. Katanya aku bisa menyumbangkan daging kepada orang adalah uangnya dari tukang buah. Tukang buah titip, Mang, ya duit bagikan ke batu. Sampai orang tidak tahu, nah itulah diri. Kurang mempan kadang-kadang muji ke batu, ngaborin ke batu, saya tambah pedit.
ternyata dia yang beramal baik, tapi tidak tahu orang berbuat baik. Nah itulah, apabila kita bisa demikian, itulah umat yang sayang kata Allah. Sehingga iblis juga tidak mampu menggodanya. Terhadap orang yang ikhlasin adalah orang yang ikhlas. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah, di samping kita panjang umur sehat walafiat dan bisa melaksanakan ibadah, mudah-mudahan ibadah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani adzim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, itulah khutbah yang pertama saya sampaikan. Apabila benar dari Allah silakan terima, apabila salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya marilah kita menghadirkan hati kedati lahir robi memohon doa. Mudah-mudahan Allah mendengar dan mengabulkan doa kita bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbana jalalna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aghfir lil mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat innaka qawwamul dinawat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.